Jangan lupa guys, subscribe. Oke guys, video kali ini kita akan membongkar cangkokan beringin kimeng yang lama kemarin tempo hari kita sudah mencangkok. Jadi kita akan bongkar, terus kita akan pecah batang, kita akan memindahkan ke pot yang lebih bagus. Peralatan yang dibutuhkan adalah gergaji potong, gergaji memangnya ada kadarnya. Saya tidak punya yang kecil, tapi punyanya cuma ini. Potong terlebih dahulu. Teman-teman, ini kita sudah potong, jadi kita akan tanam di pot yang lebih bagus. Stop me, I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get. Yang penting kulit ini, kulitnya masih menyatu ya teman-teman. Ini kulitnya masih menyatu. Ini yang penting, kalau patah tapi kulitnya menyatu nggak apa-apa. Oke teman-teman, inilah potnya yang mau kita gunakan. Pot semen tapi terlalu besar, nggak apa-apa. Kita mencari hidupnya aja dulu, cari kesuburan dulu. Oke teman-teman, kita gunakan bahan medianya sekam seperti ini, sekam bersama sama pasir. Kita campur nantinya ya. Kita campurkan supaya terjadi
terjadi penglembapan. Jadi biar dia selalu lembab di bawah. Jadi batang ini dia agar tidak panas. Jadi dicampur dengan pasir, dicampur dengan sekam. Seperti itu. Kita tanam seperti ini. Nah, kita harus memakai alas dari genteng. Memakai alas dari genteng supaya tujuannya akarnya itu mekar ke samping-samping. Seperti ini, mekar ke sini. Jadi agar akar itu tidak lurus ke bawah, jadi mekar ke samping. Ke samping. Seperti itu, teman-teman. Kita menggunakan alasnya genteng bekas. Jangan terlalu padat, teman-teman ya. Kalau masih medianya, jangan terlalu padat. Cukup padat di mungkin ini sedikit, tapi jangan terlalu padat. Agar apa? Penyerapan air masuk ke dalam media. Kayak akar itu tidak terlalu kalau ketekan ya dipenet seperti ini, akarnya terlalu tekan jadi nggak bisa ya menyerap makanan. Teman-teman, inilah sudah jadi, tinggal kita penyiraman.
kita siram dengan menggunakan air. Jadi kita siram sedikit aja ya, agar supaya lembab di dalam medianya itu lembab. Oke, teman-teman, ini sudah jadi. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalakan notifikasinya. Salam satu hobi. Nah, itulah tadi video yang sudah kita buat, kita lakukan. Jadi, bagi teman-teman yang mau mencontohkan seperti itu, silakan dipecah batang. Kalau tidak punya alatnya seperti alat bonsai, jadi kita menggunakan pisau. Lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari kami. Tetap bersemangat, salam satu hobi.